اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan kisah Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Wa yarwi anhu aydan qawlahu 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin أقولهن في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وكني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا تباركت ربنا وتعاليت. الإمام أبو الحورة juga meriwayatkan tentang Sayyidina Hasan. Di dalam perkataannya Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin. Rasul telah mengajarkan kepadaku, Sayyidina Hasan mengatakan, Rasulullah kakekku mengajarkan kepadaku kalimatin beberapa kalimat. Aku luhunna fil witri yang aku diperintahkan untuk membacanya di dalam sholat witir. Aku dianjurkan untuk membaca beberapa kalimat ini yang diajarkan oleh kakekku di dalam sholat witir. Dari riwayat wasubhi, witir dan subuh. Witir yang dimaksud menurut ulama dalam ilmu fikih disebutkan bahwa witir yang terakhir dari bulan Ramadan. Ada sebagian ulama sufi yang menjadikan setiap sholat witirnya dengan kunut, membaca Allahumma hdini fiman hadait, sama setiap witirnya baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, sama setiap sholat witir kunut dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Hasan. Yang sudah kita hafal cuman ada perbedaan riwayat sama-sama dari Sayyidina Hasan seperti yang biasa kita baca, Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikan hidayah kepadaku seperti yang apa yang engkau berikan kepada orang-orang yang engkau berikan hidayah, wa afini fiman afait, berikan keselamatan kepadaku sebagaimana engkau berikan kepada orang-orang yang engkau berikan keselamatan, wa tawallani fiman tawallait, jadikan aku orang terdekatmu sebagaimana kamu mengangkat orang-orang terdekat, wa barik li fi ma a'tait, berkahi atas apa yang engkau berikan kepadaku, wa qini syarra ma qadait, jagalah diriku daripada keburukan yang telah engkau tentukan, fa innaka, karena sesungguhnya engkau takdi menentukan, wala yugdu alaik, tidak ada yang menentukan engkau, wa innahu, dan sesungguhnya engkau la yazillu man walait, sesungguhnya tidak ada orang yang hina bila ia engkau dekatkan, tabarakta rabbana wa ta'alait, engkau sebagai Tuhan kami maha luhur dan maha pemberi berkah. Dalam riwayat yang lain, wala ya'izzu man adait, dan tidak ada orang yang mulia bila engkau memusuhinya. Jadi tidak ada yang hina bila engkau menjadikan ia dekat denganmu, dan tidak akan mulia bila orang yang memusuhimu atau orang yang engkau musuhi. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Hasan. Namun bila kita membaca ini dalam keadaan menjadi imam, maka
sebagaimana di dalam hadis Rasulullah mengatakan jangan sampai kita berkhianat. Ya, seperti apa? Jadi imam doanya Allahumma hdini. Ini berkhianat kepada makmumnya. Nah, kalau sudah jadi imam, maka diganti Allahumma hdina fiman hadait. Begitu juga doa setelah sholat. Setelah sholat, walaupun dia jadi imam, ya doanya pakai kami, bukan saya. Kadang-kadang karepe dhewe, Allahumma ghfirli wali-wali dia, wali-wali daya. Loh, iki makmume yo ngamini kok dhek gak gelem doane makmume. Ini khianat namanya. Kalau sudah ada makmumnya, Allahumma ghfir lana wali walidina. Ya, Allahumma ghfir lana wali walidina dan seterusnya. Zalika tawajjuh ila Allah bir raja' wa du'a ma'al hubba tadlil. Itu doa yang ada di dalam salat witir atau subuh, yaitu dinamakan dengan kunut, adalah bentuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan doa disertai cinta dan manja. Jadi seakan-akan kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdini fiman hadait. Jangan baca Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait. Apalagi cepat-cepatan. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait. Kita di situ diajarkan, kata Sayyidina Hasan, aku diajarkan oleh Rasulullah doa ini yang isinya tawajuh, mengharap kepada Allah dengan doa disertai rasa cinta dan manja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takharraja al-Hasan wa akhuhu fi kanafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan dan saudaranya Sayyidina Husain keluar dari didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan banyak pendidikan dari Nabi lebih daripada ayah dan ibunya. Fanasha ala sajayal khair wa akhlaqin nubuwah, sehingga beliau Imam Hasan tumbuh dalam perangai yang baik dan akhlak kenabian. Bagaimana kemarin disebutkan, beliau adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak, adab, ilmu dan cara hidup. Hatta syabba wa fihi makhayilu jaddi, sehingga beliau tumbuh dewasa di dalam jati diri beliau apa yang diinginkan, apa yang diangan-angankan oleh kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ilal masyariq wal maghrib, sampai kepada seluruh penjuru dunia. Muhayyahul wasim wa khuluquhul azim wa ilmuhul wasi'ul jad. Tumbuh beliau membawa rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah, akhlak yang sangat agung, ilmu yang luas dan yang mantap. Benar-benar ilmu yang dalam, matang. Ilmu yang didapatkan oleh Imam Hasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasha'a dha ismatin wa sakinah. Beliau tumbuh juga memiliki rasa malu yang tinggi. Ya, pemalu. Sebagaimana kakeknya. Rasulullah itu pemalu. Saking sahabat itu enggak tahu kalau Rasulullah pemalu karena mereka Rasulullah merasakan haibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu pemalu. Wasakinah, tenang, santai, enggak ada tergesa-gesa, enggak gerusu, ngerjakan sesuatu itu dengan tenang. Muhabbiban ilan nas, membuat orang cinta kepadanya. Afal lisan lam yusma' minhu fuhsyun qad. Beliau sangat menjaga lisannya, sehingga tidak pernah terdengar kata-kata kotor dari beliau. Ya, kalau bahasa kita enggak tahu misu, enggak pernah mengucapkan kata-kata enggak layak. Fasihan balighan taliqal lisan. Beliau orang yang fasih. Setiap makhraj hurufnya ketika keluar sesuai daripada apa yang diajarkan oleh Rasul
Kalau kita kadang mengucapkan hak jadi hak, sin jadi sin. Ya. Apalagi daerah kita ini. Ya, gak iso ngomong saya, gak iso saya. Ya. Gak sak sin kabeh wis daerah kita ini wis. Apa-apa sin. Tak sapluki kon ngono, kan ngono. Gak ono tak sapluki, gak ono sin kabeh. Padahal harusnya bisin. Cukup dengan bisin ya, tak sapluki iso, tapi dadi tak sapluki. Tak syawat kon, kan ngono bahasa kita, padahal biasa. Nah ini kalau Sayyidina Hasan enggak fasih, setiap hurufnya keluar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balighon, ahli sastra. Jadi kalau ngomong itu rapi. Ada orang itu kalau ngomong memang kan terlihat ya. Cara bicaranya rapi, ada yang apa adanya. Seperti saya ini apa adanya wis metune wis yo. Apa sing iso ditono ditono, sing gak iso ya gak metu. Bukan ahli sastra, bukan bahasanya tertata baik, enggak. Ada memang orang-orang yang seperti itu, tertata rapi. Orang mendengarnya itu ya salam bagus. Ada yang apa adanya, wis sametune. Lah Sayyidina Hasan enggak balighon seperti Rasulullah. Lihat kalau kita lihat apa sabdanya Nabi. Kata-katanya itu teratur rapi gitu. Bagus. Ya seperti itulah Sayyidina Hasan mengikuti kakeknya. Taliqal lisan. Apa lisannya ini enggak mudah kepelecuk. Kadang kita ini orang kita ini kalau ngomong adanya detik. Kemudian kadang terulang-ulang kata. Ini menandakan kalau kita ini enggak taliqal lisan. Orang yang taliqal lisan itu kalau ngomongnya selain rapi tadi balighon, dia enggak sering mengulang-ulangi kata. Enggak ada gagapnya sama sekali. Jelas, seperti penyiar radio yang handal. Ayo. Enak ngomong gak mandek blas. Wis persis wis penyiar radio itu. Seperti itulah Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Warithal balaghata wal fasahata an jaddihi wa an ummihi wa abihi. Beliau mewarisi sastra dan kefasihan dalam berbicara dari kakeknya, dari ibunya dan ayahnya. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah juga sama sebagaimana Rasulullah dan juga sebagaimana ibundanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga fasih karena mendapatkan pendidikan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sudah terlahir pelat. Ya. Kalau ngomong R L R R kan seperti itu. Nah, ini tidak dikatakan fasaha. Ya, tidak dikatakan fasaha. Ada yang enggak bisa sin semua sa. Itu sudah terlahir dan sulit untuk dirubah. Dan itu watak. Lah ini yang tidak dinamakan fasaha. Kalau orang yang memiliki kefasihan, semua huruf sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana katsir az-zawaj wa at-talaq min kasrati ma yu'arid alaihi an-nas al-musaharata raghbatan minhum fi ayyatasira nasabuhum binasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Hasan banyak menikah. Ya, dan juga banyak mencerai. Ya, banyak menikah dan banyak mencerai. Bahkan diriwayatkan pernah satu hari mencerai 4, menikahi 4. Ya, mencerai 4, menikahi 4. Karena memang batas umat Rasulullah enggak boleh lebih dari 4. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba'. Ya. Kalau memang wa'ilam tak dulu fawahidatan au ma malakat aymanukum. Kalau budak monggo walaupun 1000 enggak masalah. Tapi kalau istri maksimal 4. Karena itu beliau mencerai 4, menikahi 4. Bahkan diriwayatkan selama hidup beliau menikah 200 kali. Ya, menikah 200 kali. Makanya juga kaget golek krungu. Ora gimana enggak usah kaget yo. Ada darahnya ya, sudah mengalir darahnya. Wa kana katsira zawaj wa talak. Kenapa kok beliau banyak menikah sehingga juga terjadi banyak mencerai? Kan enggak mungkin lebih dari 4. Lah namanya banyak menikah ya lebih dari 4. Otomatis ada yang dicerai, ada yang meninggal kan seperti itu. Karena
banyaknya penawaran dari orang-orang untuk memiliki hubungan pernikahan karena ingin sambung nasabnya dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika Sayyidina Umar bin Khattab menikah dengan anaknya Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang bernama Ummu Kulthum, Sayyidina Umar mengatakan, "Ala tuhannuni?" Enggak ada yang mengucapkan selamat kepadaku. Enggak ada tak? Kenapa? Karena beliau telah menikahi cucunya Rasulullah sehingga beliau mengatakan kullu nasabin wa sababin in qata'a yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi wa sihri. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Setiap nasab, setiap sebab termasuk musyawarah ini sebab akan terputus di hari kiamat kecuali nasabku dan sebabku. Lah orang-orang itu melihat hadis ini ingin sambung nasabnya dengan Rasulullah sehingga mereka menikahkan putrinya dengan Sayyidina Hasan agar sambung. Saking banyaknya pernikahan yang dilakukan dan perceraian yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan, hatta laqad sa'ada abuhu ilal mimbar fil Kufah. Sayyidina Ali naik ke mimbar saat beliau berada di Kufah menyampaikan waqala ya ahlal Kufah la tuzawwijul Hasan fa innahu mitlaq. Eh penduduk Kufah, jangan nikahkan putrimu dengan Hasan karena dia ahli mencerai. Tukang cerai. Mengapa dikatakan tukang cerai? Karena banyak penawaran untuk dinikahkan kepada yang lain. Lah batasnya 4, coba batasnya 100 ya enggak usah dicerai. Karena batasnya cuma 4 umat Rasulullah, maka otomatis harus ada yang dicerai. Ketika penduduk Kufah diserukan demikian oleh Imam Ali, ada satu orang dari penduduk Hamdan yang ada di Irak, penduduk Hamdan berdiri mengatakan, "Wallahi lanuzawwijanna, demi Allah tetap akan aku nikahkan putri-putriku dengan Sayyidina Hasan. Tetap akan aku nikahkan putri-putriku dengan Sayyidina Hasan." Faman radhiya amsak, kalau memang Sayyidina Hasan ridho, ya biar dibawa. Tetap jadi istrinya. Waman kariha, kalau beliau enggak senang, Sayyidina Hasan enggak senang, talak, biar dicerai. Gampangan itu. Ya, kalau di Indonesia ini seperti orang ini apa? Sunda. Wis gampangan wis. Aja nang kono marang golek yo, aja. Ya. Gampangan, mudah. Menawarkan putrinya, tapi tujuannya bagus untuk mendapatkan sambungan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya engko nggowo daftar wis ya. Wa kana fi takarrumihi la yushariku fi da'wah. Di antara bentuk kehormatan dan kemuliaan Sayyidina Hasan, beliau tidak ikut andil di dalam ngaku-ngaku. Ya, enggak pernah ngaku-ngaku. Kalau ada misalkan suatu keberhasilan, kalau bukan dari beliau, beliau enggak ikut ngaku-ngaku. Dia harus dibiarkan. Walayat khulimiro, beliau enggak senang debat. Kalau ada perdebatan, beliau menghindar. Ada sesuatu yang membuat perdebatan, juga beliau hindari. Walayudri bihujjatin hatta la yuragadiyan. Beliau juga enggak pernah mengeluarkan atau menyebutkan satu bukti atau dalil sehingga beliau dilihat pantas untuk menjadi qadhi. Jadi enggak pernah beliau ucapkan dalil atau bukti sehingga orang menilai beliau adalah qadhi, enggak mau. Jadi walaupun menjadi cucunya Rasulullah, tapi enggak mau dikenal banyak orang. Enggak mau dijadikan tokoh. Ini wataknya orang-orang soleh. Ya, wataknya orang soleh enggak mau menjadi tokoh. Wala yasta'zir bi syai'in dunahum. Enggak pernah meminta diutamakan dengan sesuatu di golongan mereka, enggak mau lebih diutamakan, lebih dimuliakan, enggak mau.
Wala yalumu ahadan, enggak pernah mencela seseorang pun. Fima yaqa'ul udru fi mithli, di dalam apapun yang diperbolehkan untuk mencela. Boleh mencela, dalam syariat diperbolehkan, tapi enggak pernah. Ya, karena mendapatkan pelajaran dari ayahnya. Saat mendengarkan ayahnya dicaci, dicela, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini geram. Lapor kepada ayahnya, kenapa engkau enggak balas? Katanya Imam Ali menjawab putranya, mulai kapan engkau mendengarkan Rasulullah mencela orang? Mulai kapan engkau melihat ayahmu mencela orang? Enggak pernah, itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di antara yang beliau ucapkan, antara itu perkataan Imam Ali atau Imam Hasan, ibarat gunung, ya, Gunung Merapi mengeluarkan meletus, mengeluarkan lahar panas. Orang mencela, wah Gunung Merapi, ngamuk Gunung Merapinya. Karpua katanya ngomong, kan dah diem kan, tetap diem. Orang mencelanya, mencacinya, tetap diem. Ya, seperti itulah kita, ibarat gunung, dicaci nggak balas. Ya enggak males, mencaci, diam. Biar orang lain yang akan membalas hal tersebut. Sebagaimana di beberapa pertemuan yang lalu ya, disebutkan kama tadi nutudan. Wa kana yaqulu ma yaf'al wa yaf'al ma yaqul. Beliau mengatakan apa yang beliau lakukan. Jadi tidak mengatakan sesuatu kecuali yang sudah beliau lakukan. Tidak mengatakan sesuatu kecuali yang beliau lakukan. Jadi kalau mau memerintahkan seseorang kebaikan, ya beliau lakukan kebaikan itu. Baru beliau sampaikan. Wa yaf'al ma yaqul, kalau sudah memiliki komitmen dengan sesuatu, pasti beliau jalankan. Kalau ngomong sesuatu, kita besok akan misalkan mengkhatamkan Al-Qur'an, ya beliau jalankan. Besok kita akan seperti ini, ya beliau jalankan. Gak pernah melanggar apa yang beliau ucapkan. Wala yaghful an ikhwani, gak pernah melupakan dari saudara-saudaranya. Termasuk selalu wa idza tadau amra ibtadahu amran la yadri ayyuhuma aqrabu ilal haqq nadhara fi ma huwa aqrab ila hawahu fakhlafahu. Bila datang kepada beliau dua perkara yang beliau tidak mengerti mana yang lebih mendekati kebenaran, ragu, ada keraguan di dalam hatinya, mana ini yang lebih dekat dengan kebenaran, yang lebih condong ke dalam kebenaran, maka beliau ambil sisi negatifnya, hawa nafsunya ingin yang mana. Wah, hawa nafsunya ingin yang A, maka dia beliau tinggalkan A. Hawa nafsunya ingin yang B, maka beliau tinggalkan B. Bila ada dua perkara yang membingungkan beliau, beliau langsung ngatur nafsunya. Jadi nafsunya ini dijadikan nafsu al-amarah bisu. Seakan-akan nafsunya itu seperti catur yang diatur oleh beliau sendiri. Kapan jadi nafsu mutmainnah, kapan jadi radhiyah, kamilah dan seterusnya, beliau atur saat itu ketika mendapatkan dua masalah yang berbeda, yang enggak tahu mana yang lebih benar, maka beliau atur nafsunya menjadi nafsu al-amarah bisu. Mana yang diinginkan nafsuku? Oh, nafsuku ingin yang ini. Wih, ditinggalkan. Ya, dicari yang tidak disenangi oleh nafsu. Sebagaimana di dalam Burda disebutkan, wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahadakan nushafat tahimi. Langgarlah, tentanglah setan dan nafsu, karena keduanya walaupun memberikan kamu nasihat, maka itu perlu dicurigai. Karena setan dan nafsu enggak selalu serta-merta mengajak kepada kita ke dalam keburukan, terkadang justru mengajak kita ke dalam kebaikan, tapi setelah itu kita akan dilupakan atau dibalik oleh setan menjadi keburukan. Nauzubillah min dzalik. Karena itu kita lihat perjalanan hidup beliau yang selalu
mengikuti meneladani Rasul dan mendapatkan pendidikan yang baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita ingin memiliki anak seperti Imam Hasan, maka harus kita memberikan perhatian penuh di dalam pendidikan anak-anak kita. Pendidikan anak-anak kita. Sehingga mungkin kita menjadi produk gagal, tapi jangan sampai anak kita menjadi produk gagal sama seperti kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak saleh dan salihah yang berbakti kepada orang tua, mengikuti seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Amin amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.